Dua bulan jelang Lebaran, sejumlah titik di jalur mudik Jakarta-Cianjur menuju Bandung masih banyak mengalami kerusakan. Kementerian Pekerjaan Umum pun mulai memperbaiki jalan yang rusak itu. Meski demikian, ditakutkan jalan akan kembali rusak karena perbaikan hanya bersifat penambalan saja. Kerusakan paling parah terjadi di Jalan Raya Gekbrong Cianjur, Jawa Barat. Di jalur itu banyak ditemukan jalan yang berlubang hingga kedalaman 20 cm. Kerusakan jalan pada jalur itu kerap mengakibatkan kecelakaan. Mengatasi permasalahan itu, pihak Kementerian PU pun terus mengebut perbaikan jalan. Meski demikian, warga berharap perbaikan tidak hanya dilakukan dengan cara menambal jalan saja, sebab solusi itu cenderung bersifat sementara. Warga berharap perbaikan jalan bisa dilakukan secara menyeluruh agar jalan tak cepat kembali rusak.